rangkaian seri dan paralel. Lampu identik di rangkai paralel, di mana besar hambatan sama besar pada tiap lampu. Lampu tampak terang, dan besar tegangan listrik sama besar. Sekarang lampu di rangkai seri. Lampu tampak redup, besar tegangan listrik menjadi terbagi, dan menjadi lebih kecil. Semakin banyak lampu, lampu semakin redup. Mengapa demikian? Sesuai hukum Ohm, rangkaian seri memiliki hambatan total yang lebih besar daripada dirangkai secara paralel. Nilai hambatan total besar pada rangkaian seri, maka arus listrik menjadi kecil. Karena arus listrik yang mengalir kecil, maka tegangan listrik pada tiap lampu menjadi kecil, sehingga lampu menjadi redup. Terima kasih.